Pasar tradisional yang bersih dan nyaman untuk berbelanja menjadi harapan para pedagang dan warga. Di Kota Semarang, Jawa Tengah, para pedagang mengeluhkan kondisi pasar Karang Ayu yang belum tertata baik. Lapak-lapak tempat mereka berjualan semrawut, dan bila hujan, jalanan di pasar menjadi becek. Keluh kesah ini mereka sampaikan langsung kepada Ganjar Pranowo saat mampir ke Pasar Karang Ayu. Menanggapi keluhan ini, calon gubernur Jawa Tengah nomor urut 1 ini berjanji akan merevitalisasi pasar-pasar tradisional di Semarang agar lebih baik. Pasar-pasar tradisional seperti ini memang harus dikelola, tambahin sedikit modern. Modernitasnya ada di mana? Kebersihan sebenarnya. Maka sistem, jalur, pembuangan, transportasinya mesti betul-betul lancar. Maka kalau kemudian pasar diperbaiki, ada tim yang khusus setiap hari membersihkan itu. Jika kalau pedagang pasar yang ingin menjual barangnya, ada sampahnya, dia tahu kemana harus membuang. Ini yang ada. Memang kalau kerja seperti ini nggak nyaman. Kunjungan Ganjar ke pasar disambut antusias warga. Ganjar Pranowo mendapat dukungan dari Partai Perindo dalam menghadapi kontestasi Pilkada serentak tahun 2018 ini. Visi dan misinya sejalan dengan Partai Perindo untuk mencapai masyarakat sejahtera. Tim Ainews melaporkan.